Di tengah serangan Israel yang tidak henti-henti, stok bahan bakar minyak atau BBM di Gaza menipis hingga melumpuhkan mobilitas masyarakat termasuk tim medis. Seorang dokter Palestina yang menangani korban serangan Israel, Hasan Zain Aldin, mengatakan saat ini tidak ada aksesibilitas di Gaza, baik transportasi maupun BBM. Aldin mengatakan dia menempuh perjalanan lebih dari 9 mil, setara dengan 14 km bolak-balik. Saat kehabisan BBM, dia memutuskan untuk membeli sepeda agar tetap bisa membantu mengobati para masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.